Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Kusanto Antonio. Kali ini mau bikin bubur bakar yang lagi viral seperti di Solo. Bahan-bahannya satu, kompor, telur, jagung, seledri, bawang goreng, kacang, bubur. Kita mulai ambil bubur. Nyalain kompor. Tutup. Tunggu sebentar. Enang. Telur masukin. Sip. Nasi keju. Jagung. Daun ledri. Udah mendidih, tunggu sampai matang. Iya, ntar ya mas. Terpilir, buka lagi, cobain. Oh, udah mulai matang. Tunggu 1 menit lagi. Ya, matang. Pegangin dong. Ayamnya. Pegangin. Panas. Masih kacang. Ayam. Kasih ayam. Topping. Topping ampela. Ya.
mangkok. Siap disajikan. Mas, ayo. Bubur bakarnya udah jadi. Bubur bakar Bang Anto. Iya, cobain Bang. Ini mau bikin lagi Bang, kalau enak Bang. Ini bikinnya apa aja Bang? Bahannya bubur, jagung, bawang, bawang goreng ya? Goreng, cendele, jagung, telur. Wah, ayo Bang, makan ini dulu Bang. Resep rahasianya. Iya. Kasih sambal. Ini di Jakarta belum ada Bang, bubur bakar. Baru di Solo yang ada. Solo ini perdana. Kecap dong, kecap. Perdana. Kecap. Kecap. Mana Bang, rasanya mantap Bang. Mantap. Mantap. Ayo Bang, makan dulu Bang, numpukin lagi Bang. Ada rasa manis. Gurih, manis. Terus rasa bakarnya itu ada, Oh iya. Berarti rasa kayak bakar-bakar itu. Ada rasa bakar-bakar gitu Bang? Ada. Itu toppingnya pakai ampela sama telur sama keju. Ini posisinya di mana, di rumah sakit? Ini lokasinya di Jalan Warung Sila depan Rumah Sakit Sibro Malise. Bubur ayam Pak Anto, ini menu baru bubur bakar. Baru mulai ntar besok, ini baru sampel. Tong, videoin dong, apa ini? Ini ada telurnya. Tuh. Ada telurnya, ada ayamnya, mantap. Mantap, mantul. Monggo dirasakan ini bubur baru di Jakarta. Anto, Bang Anto. Bubur bakar Bang Anto. Komplit saudara. Ada telurnya, ada apinya, bawang goreng, ada kacangnya, jagung, luar biasa. Ini baru ada nih di Jakarta. Bubur bakar. Bubur bakar perdana di Jakarta. Bang Anto. Rasa buburnya beda daripada bubur-bubur yang lain. Kalau yang lain kan kayak apa itu? Ini kan ada rasa kayak nasi dibakar gitu. Nah, ya tunggu. Kecap mana? Itu airnya, bukan dari santan sama kacang.
buahnya nih. Apalagi buah ya. Luar biasa ini bumbu rahasianya nih yang di sini nih nanti buahnya. Coba ya teman-teman, jangan lupa datang ke tempat bubur pakannya Pak Anto, Jalan Warung Sila di depan Rumah Sakit Ali Subro. Ali sih. Nih, coba lagi, buka lagi bang. Buka lagi. Ini bubur bakar resep Mas Anto, belum ada di Jakarta baru ini. Saya mau nyobain bubur bakar Mas Anto. Belum pernah ngerasain punya banget bubur bakar. Ini baru ngerasain. Porsi jumbo, porsi jumbo. Harga terjangkau. 100% halal. Mari guys, mari guys. Oh, penampakan bubur bakar. Bang, ngomong-ngomong coba bang, rasanya gimana bang? Ada bau-bau bakarnya nggak bang? Mantap. Mantap, rasanya lain daripada bubur yang rebusan. Okay. Itu. Ya kawan-kawan yang mau rasanya nyoba bubur bakar, datang aja di bubur ayam khas Kota Bawang Pak Anto depan Rumah Sakit Sibro Malisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.